Banyak kan orang yang tiap hari lihat acara perkiraan cuaca buat menentukan pakai baju apa ya hari ini. Kalau hari akan turun hujan, mungkin banyak pengendara motor yang mempersiapkan jas hujan sebelum berangkat. Atau kalau hari diperkirakan akan panas, banyak orang yang akan memilih untuk pakai baju yang lebih tipis dan nyaman ketimbang pakai jaket tebal. Atau kalau kalian hidup di kota besar dan dihantui kemacetan setiap hari, mungkin sebelum berangkat, kalian akan coba untuk membuka aplikasi yang membantu kalian mendapatkan rute tercepat dan bebas dari macet. Gitu enggak? Kalau saya sih yes, kalau kamu? Nah, kita aja sehari-hari pakai statistik. Apalagi para manajer perusahaan loh yang sehari-harinya dituntut untuk mengambil keputusan. Walaupun mengambil keputusan by insting diperbolehkan, emang boleh? Iya boleh-boleh aja. Tapi hal tersebut membutuhkan pengalaman yang cukup banyak sehingga seseorang tahu cara mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita new kids on the block, apalagi lulusan universitas, ada baiknya kita melatih diri untuk menggunakan metode dan prosedur yang melibatkan pengumpulan data atau collecting, penyajian data atau presenting, dan summarizing data dalam bahan dasar pengambilan keputusan. Itulah yang dinamakan dengan statistics. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu statistik, saya ingin mengajak kalian untuk memperhatikan dua kata berikut, statistik dan statistics dengan S. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, statistics adalah ilmu mengenai statistika. Dan statistik terjemahkan menjadi statistik yang berarti angka atau number. Meskipun seperti itu, di Indonesia, istilah statistik atau statistika tidak terlalu banyak diperdebatkan. Kayaknya orang paham-paham aja tuh ketika kita keliru membuat kalimat. Contoh, saya mau mengambil mata kuliah statistik. Yang seharusnya, saya mau mengambil mata kuliah statistika. Nah, karena sekarang kalian sudah tahu bedanya, maka kalau maksud kalian adalah ilmu, maka mulai dari sekarang, gunakanlah kata statistik atau statistika. Yes? Thank you.